Vicky Prasetyo kini mengaku sudah bercerai dari Kalina Oktarani. Keduanya memutuskan untuk berpisah setelah setahun menjalani hidup rumah tangga bersama. Hingga kini Kalina dan Vicky masih bungkam perihal alasan mereka bercerai. Entah benar atau tidak, Kalina beberapa waktu lalu sempat menyinggung perihal dirinya tak mendapatkan nafkah dari Vicky. Sementara itu, di tengah kisruh perceraiannya dengan Kalina, mendadak muncul rumor baru yang menerpa Vicky Prasetyo. Ia dituding telah di blacklist KUA lantaran sudah menikah sebanyak 24 kali. Terkait hal itu, Vicky langsung beri tanggapan. Menepis tuduhan menikah 24 kali, Vicky lantas menegaskan bahwa selama ini dirinya menjalani sebuah pernikahan hanya sebanyak 4 kali. Thank you.